Halo, nama saya Putri Dewi. Saya mengikuti gelombang prakerja gelombang ketiga. Saat ini saya tinggal di Kalumata, Ternate Selatan. Saya di sini memilih untuk daftar kartu prakerja. Kalau kita mendaftar di prakerja, kita lebih diuntungkan lagi. Saya bisa mendapatkan ilmu atau pelatihan sesuai dengan yang saya idam-idamkan. Pertama saya mengambil dua kelas. Pertama saya mengambil kelas video editor. Saat ini kan saya kerjanya di media. Di media itu saya sebagai MCR. MCR itu maksudnya Master Control Room. Tugas saya berada di satu ruangan. Saya mengontrol presenter, saya juga mengontrol kameramen untuk take shoot gambar. Berhubung saya melihat di Tokopedia itu menyediakan pelatihan untuk jurnalistik di Arkademi. Saya bilang, wah ini kayaknya cocok nih, sesuai dengan basic saya. Dan kemudian setelah saya mengambil kelas dan saya mendapatkan insentif, saya pengen sekali menggunakan dana tersebut untuk membeli motor. Karena saya kan ada tabungan nih, tapi belum cukup. Nah, saya mau gunakan dana ini untuk beli motor supaya saya kerjanya bisa lebih enak lagi lah, bisa lebih bebas. Memberikan saran buat teman-teman, kalau kalian sudah mendaftarkan diri kalian ke prakerja nanti, ambil kelas yang benar-benar sesuai dengan passion kalian supaya kalian lebih termotivasi, lebih percaya diri untuk bisa menjadi seseorang ke depannya. Untuk pemerintah, dalam hal ini kartu prakerja bukan hanya membantu masyarakat yang pengangguran, tetapi sangat membantu masyarakat seperti saya yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi saya masih ingin lagi menggali skill saya dalam bekerja supaya saya lebih berkembang, itu sangat membantu. Dan semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Peserta yang akan mendaftar selanjutnya akan lebih mudah lagi, lebih paham lagi tentang fungsi dari kartu prakerja ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pemerintah, terima kasih kartu prakerja, dan semua orang yang ada di balik itu.